Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut Israel untuk segera menghentikan serangannya di Gaza. Menurut Erdogan, aksi yang dilakukan pasukan Zionis adalah sebuah kegilaan. Terlebih, militer Israel mengumumkan perluasan serangan daratnya ke wilayah kantong Palestina. Hal itu disampaikan Erdogan dalam unggahan di akun Twitternya pada Sabtu 28 Oktober. Selain menuntut dihentikannya serangan di Gaza, ia juga meminta para pendukung Palestina untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa di Istanbul. Erdogan mengatakan aksi tersebut merupakan bukti nyata bahwa Turki mendukung rakyat Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Sebelumnya, pada Jumat 27 Oktober, Israel mengumumkan perluasan operasi darat di Gaza. Sementara itu, pasukan angkatan udara juga meningkatkan pengeboman dari jet tempur. Akibat serangan itu, seluruh layanan komunikasi dan internet di Gaza terputus. Belakangan, beberapa media membagikan pesan dari Hamas yang mengklaim bahwa mereka telah berhasil menghentikan upaya operasi darat. Hamas juga menambahkan bahwa militer Israel menderita kerugian besar. Namun, Israel membantah kabar itu dan menyatakan tak ada tentara yang terluka dalam operasi darat yang diperluas di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.